pi orang tu. Nabi pun tanya dia, pasal apa kau tikam dia? Kan dah mengucap, iya Rasulullah. Tadi tak mengucap, ketikam baru nak mengucap. Kata. Nabi marah dia. Sampai dia meninggal dunia, rasa terlalu sedih. Nabi marah pasal dia bunuh orang yang telah meluk Islam, tak boleh. Itu undang dia. Yang keakhir sekali soalan ialah, tebung tawar tadi, tukar kepada apa nama benda lain. Ialah, asalnya tebung tawar jugalah. Hanya teknikal, macam Nabi akhir zaman, orang minum arak, namanya lain. Arak juga, tapi namanya lain. Orang makan riba, namanya lain. Kan? Nah, begitu juga. Jadi sekarang ni, pasal apa kita nak buat teknikal yang sama? Sama. Gini ya, pengantin tu. Pengantin. Ingat, masa kahwin tu. Gini, suami isteri tu. Ambil apa namanya, dulu letaknya beras tu. Kan? Sekarang letak kan? Daun pandan kan. Lepas tu tak tu ambil dia, tak ada kerja, tak ada faedah tu sin pun. Maknanya itu hanya adat yang tak ada apa-apa mendatangkan untung dunia, tak ada akhirat pun, tak ada berpeluh pun, tidak apa, tidak, hanya semata pegang daun pandan yang telah dibelah-belah tu. Dia pun tak tahu buat apa ni. Aku pun tak tahu, dia kata. Itu. Ini sebenarnya orang tua-tua punya kerja. Orang muda pun dah tak nak dah. Sebabnya sekarang ni orang tua-tua kata apa? Aku nak tengok kau bersanding. Makan rumah aku pun ada. Aku dah tua dah nak mati tengok. Pasal apa dah tua tengok orang bersanding? Dah tua semayang lah. Satu hari di Perak, anak dua suami isteri ni, dua-dua tak nak bersanding. Mak bapak dia kata, aku orang mesti bersanding juga. Dia paksa je anak ni. Anak ni pula tak nak, nak lawan mak bapak, takut. Dia bersanding juga. Dia pakai keris dua. Sini ke kanan. Ini cerita betul ni, cerita betul. Dah lama dah, tahun 20 tahun yang lalu lah katanya. Bersanding, ramai orang saudara. Dia bersanding. Tengah-tengah bersanding tu, dia melompat. Dia cabut dua keris begitu. Pensan mak bapak dia. Tak jadi sanding, selesai masalah. Dia siapa kata tidak haram bersanding? Pensan mak bapak dia, selesai masalah. Itu je lah. Nak lawan tak boleh? Dia keluar keris dua kali tu. Setengah-setengah pengantin pula, dua keris juga. Angkat nikah bila dia takut. Kan bukan berani dua keris akad, takut setujuh kali akad. Saya nak pesan tuan, kau jumpa imam, pak imam pesan dia, tak payah akad susah, senang sangat akad nikah ni. Muhammad, saya aku nikahkan akan nikau dengan Shanu binti Shanu dengan mas kawin sekian tunai. Ya, saya terima nikah ni, sah, habis. Senang aja kan, mudah begitu. Ini saya direntap tangan pengantin tu. Pengantin adalah penakut. Pak Imam semua dengan jubahnya, takut orang tengok dia. Saya tengok di Saudi nikah, senang sangat-sangat. Di Thailand senang. Malaysia susah betul. 3-4 kali. 3-4 kali angkat nikah. Takut pening. Ataupun kalau saya terbalikkan saja, mudah saja. Pengantin cakap, tuan, nikahkan saya dengan Shanu bin Shanu. Ya, saya nikahkan. Sah, habis. Mudah. Amat mudah. Ini susah. Berdepu-depu tu naram untap nang. Ini. Itu bab kahwin lain lah. Sambung.